Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hashim al-Ajurmiyah Sekarang kita bahas babut tawqidi Bab tentang tawqid Fihi salasu lughatin afsahuha al-waw wa huwa lughatut taqwiyati wa tashjidi Ya di dalamnya ada tiga lughah Yang paling fasih adalah dengan wau ya karena ada juga yang mengatakan takkid ya bukan taukid dan dia secara bahasa artinya adalah at takwiyah wat tasjid wa tasjid maksudnya adalah penguatan jadi makna dari taukid adalah menguatkan wasilahan ya dan makna secara istilah takqibul musnadi ilaihi al muarrafi bitabi il maksusi dan secara istilah ya yang namanya taukid itu adalah menguatkan yang disandarkan kepadanya yang dikenal dengan at-tabi' al maksus yang mengikuti yang dikhususkan wal muradu huna nafsu tabi makhsusi dan yang dimaksud sini adalah uh, yang mengikuti yang dikhususkan itu sendiri wa huwa qismani wahwa wa huwa i'adatul awwali bi nah taukid ini ada dua ada dua macam yang pertama taukid lafdhi yaitu kita memberikan penguatan makna dengan cara lafaznya. Wahwa i'adatul awali bilabdihi, yaitu mengulang kata yang pertama dengan lafaznya sendiri. Jadi diulang dua kali. Nahu ja'a zaidun zaidun. Jadi kalau kita ngomong ja'a zaidun, ini kan biasa maknanya. Tapi kalau ja'a zaidun zaidun, karena diulang dua kali, maka ini termasuk taukid juga. Tapi namanya taukid lafzi. Faja'a filun madin wa zaidun fa'ilun marfuun wa zaidun taukidun li zaidin wa taukidu tabi'unil muakkadi jadi taukid itu mengikuti muakkadnya karena zaidun yang pertama adalah marfu makanya taukidnya juga marfu au bimiradifihi nahwa anta bil khairi haqiqun qamanun atau dengan yang uh, kata yang sama ya yang sama maknanya jadi muradifita adalah Kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya awa'an tabel khairi hakikun komanun, ya. Dan kamu itu ya dengan kebaikan hakikun. Hakikun itu adalah uh, berhak, ya. Komanun sama, ya. Komanun uh, artinya sama dengan hakikun. Nah ini contoh Taukid dengan lafaz yang beda tapi maknanya sama. Hakikun dan komanun ini maknanya sama al dan bagian yang kedua yaitu taukid ma'nawi jadi ada taukid lafzi ada taukid ma'nawi apa itu taukid ma'nawi yaitu apa yang telah disebutkan oleh musannif ya jadi yang akan disebutkan oleh musannif disebut dengan taukid ma'nawi taib at taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifih Taukid adalah mengikuti kata yang diperkuat dalam ya dari sisi rafa'nya, nasabnya, jarnya dan ma'rifatnya. Atau kidu bi al, al, al muakidu ya, al muakkidu tabi'un lil muakkadi bi fathil kafi fi, fi raf'ihi in kana marfu'an. Nahu ja'a nafsuhu. Jadi yang dimaksud dengan kalimat atau kidu tabi'un muakkadi maksudnya tau dengan makna al muakkidu. Yang memperkuat itu mengikuti kata yang dikuatkan. Jadi kata yang memperkuat mengikuti kata yang diperkuat dengan memfatahkan kaf. D dari sisi rafaknya jika ya mau itu marfu. Jadi kalau mau marfu maka mau atau taukidnya juga marfu. Contohnya ja zaidun nafsuhu ini kan ja fil madi zaidun failnya marfu. Nafsuhu ya nafsu ini taukid kan, dari zaidun. Karena zaidun marfu makanya nafsuhu. Kalau sekiranya mansub ya nanti dia nafsahu. Kalau majrur nafsihi. Wa tabi'un lahu fi nasbihi in kana mansuban nahwu ra'aitu Zaidan nafsahu. Dan taukid itu mengikuti muakkadnya dari sisi nasabnya jika memang muakkadnya mansub. Contohnya ra'aitu Zaidan nafsahu. Jadi nafsahu mengikuti Zaidan yang mansub. Wa tabi'un lahu fi khafdihi in kana mahfudan nahwu maratu bi Zaidin nafsihi. Dan mengikuti ya muakatnya dari sisi jarnya jika memang muakat ya muakatnya itu adalah majrur. Contohnya marot <tuh> bi zaidin nafsihi. Nafsihi majrur karena mengikuti zaidin yang juga majrur. Wa tabi'un lahu ta'rifi in kana ma'rifatan ya dan mengikuti pada ma'rifatnya jika dia adalah ma'rifat. Nah. Walam Ini gimana ya kalimatnya kok kayak Ini aja ya Sebentar Wattabi'un lahu fi ta'rifihi in kana ma'rifatan Walam yaqilla Ya dan mengikuti dari sisi ma'rifatnya jika memang dia ma'rifat dan tidak kurang. Taib. Watan kiri lianna Oh afan. Walam yakul watan kiri afan ya. Jadi ini masih nyambung. Walam yakul watan kiri lianna alfadat tauqidi kullaha ma'arifu ya illa idza mahdudatan kasumtu syahran kullahu ya ini soalnya di kitabnya dipisahin ya harusnya ini di sebelahnya ya dan Musa ini tidak mengatakan dari sisi nakirahnya karena kan beliau hanya mengatakan tabi'un muakkadi fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi ya cuma wat, sampai wa ta'rifihi tidak disebutkan watan kiri. Kenapa beliau ya musonib Ibnu Ajur Masun Haji Rahmullah Ta'ala tidak menyebutkan watan kiri? Karena lafaz taukid itu semuanya makrifat, ya. Kecuali apabila dibatasi seperti sumtu syahran kullahu, ya. Jadi eh, muakat itu, ya, Ya, apa lafaz taukid itu semuanya ma'rifat kecuali apabila dibatasi seperti sumtu syahron kullahu saya berpuasa satu bulan seluruhnya ya jadi di sini sumtu adalah fi'il dan fa'il kemudian syahron ini adalah maful kemudian kullahu ini sebagai taukid ya nah wa yakunu bi ma'lumatin wa ainu wa kullu wa ajma'u dan taukid itu adalah dengan lafaz yang telah ditentukan. Jadi lafaznya sudah khusus ya. Karena sebetulnya taukid dalam bahasa Arab itu banyak modelnya. Ada yang dengan lam taukid, ada yang dengan nun taukid, ada yang dengan inna, ada yang dengan oh dan seterusnya. Nah, taukid yang masuk dalam bab at-tawabi mengikuti kata yang diikuti ini hanya terbatas pada empat lapas khusus yaitu an-nafsu kemudian al-ainu kullu dan ajma. Baik. Ai wa yakunu tawkidul ma'nawiyyu bi alfadil ma'lumatin wal alfadil ma'lumati. Ah afwan. Ai wa yakunu tawkidul ma'nawi bi alfadil ma'lumatin. Artinya tawqid ma'nawi itu dengan lafaz yang telah diketahui. Wal alfadul ma'lumatu hiya an-nafsu. Dan lafaz-lafaz yang diketahui itu adalah yang pertama an-nafsu. Yakni az-zatu ya, wal ainu al muab al muabbaru biha anidzati taqulu jaa zaidun nafsuhu yang pertama adalah an nafsu yang dimaksud dengan nafs nafsu adalah zatnya kemudian yang kedua adalah al ain jadi lafaz taukid yang pertama adalah an nafsu lafaz taukid yang kedua adalah al ainu dan al ainu juga dianggap ya uh, maknanya ada tentang zat juga jadi baik an nafsu dan al ainu ini sama-sama maknanya tentang zat. Takulu ja'a zaidun nafsuhu aw ainuhu. Telah datang Zaid dirinya. Aw ainuhu. Ini baik. Nafsuhu atau ainuhu maknanya itu adalah menegaskan tentang zatnya. Tentang zat si Zaid. Artinya kalau kita mengatakan. Ja'a zaidun nafsuhu itu benar-benar si Zaidnya. Bukan adiknya, bukan anaknya, bukan peliharaannya, bukan kucingnya, bukan barang-barangnya. Ya, ja'a zaidun nafsuhu au jaa zaidun ainuhu maka di sini jaa fiilun maldin zaidun fa'ilnya nafsu ya nafsuhunya ini nafsunya sebagai taukid ya marfu karena mengikuti zaidun kemudian haknya mudaf ilaih begitupun ainuhu sama ainu taukidun marfuun kemudian al sebagai mudaf ilaih Nam, wa kullu wa ajma'u yang ketiga adalah kullu yang keempat adalah ajma' lil ihatati wasyumuli ya untuk al ihatah al ihat itu melingkupi meliputi semua hal wasyumuli ini juga sama ya jadi maksud lil ihat wasyumul memastikan keseluruhannya karena kulu sama ajma mananya sama seluruhnya jadi memastikan keseluruhannya kalau an nafsu sama al ainu memastikan zatnya sedangkan kulu sama ajma memastikan keseluruhannya ya Wa ajma'u fil mudhakari, Nah, ajma' ini untuk mudakar. Wa jam'uhu dan jamaknya adalah ajma'una. Ya. Jamak dari jam'u ini ya, ajma' ya. Adalah ajma'una. Wa fil muannasi jama'u wa ajma'u wa jam'u dan dalam keadaan muannas yang dipakai jama'u ajma'u dan jam'u. Taib. Ya, jadi kulu sama ajma' ini digunakannya untuk memastikan keseluruhan. Misalnya kalau kita mengatakan ja'atul kulluhum. Ini memastikan semuanya tanpa kecuali telah datang. Ya ja'atul labu kulluhum ra'aitut tullaba kullahum maratu kullihim. Begitupun ajma ya. jatulabu labu ajma'una ra'aitut tulaba ajma'ina maratu bit-tulabi ajma'ina ya. Nah. Kemudian selanjutnya wa wa dan yang mengikuti ajma yaitu akta'u abta'u dan absa'u. Tawabi'u ajma'u la yu'akkadu biha dan ba'da Wahya bi ajma wa hiya akta'u fil wa fil wa ma ba'dahu. Mengikuti ajma, mengikuti ajma artinya tidak ya dikuatkan dengannya kecuali setelah menguatkan dengan ajma yaitu akta ya dalam keadaan mudakar kemudian kata au dalam keadaan muannas begitu pula apa yang setelahnya itu abta dan abso artinya kita nggak boleh memberikan tokit misalnya jaatul labu aktauna nggak boleh harus ada ajma dulu ya memang ini tokitnya untuk tokit yang double ya jadi kita mengatakan jaatul labu ajmauna aktauna abtauna abso'una nggak boleh langsung, enggak boleh langsung ja'atul labu abtauna. Ja'atul labu absauna enggak boleh. Harus ada ajmauna dulu ya disebutkan baru menyebutkan yang tiga ini. Ra'aitu tullaba ajma'ina aktaina abtaina absauna. Maratu bi ajma'ina aktaina abtaina absauna. Jadi ini yang dimasukkan dengan tawabiu ajma, mengikuti ajma. Artinya dia tidak boleh digunakan sendirian, harus ajma dulu ya disebutkan baru dia mengikuti itu maksud dari tawabiyu ajma wa aktau <tuh> makhudun min apa nih nah jadi wa aktau makhudun min tak taul jildu ida ya kata akta diambil dari kata tak jildu ya kulit berkumpul bersentuhan ya apabila berga, berkumpul jadi kalau orang orang kumpul itu kan antara kulit seseorang dengan yang di sampingnya itu sampai nempel ya wa abtau minal batai wa huwa tulul dan abta itu dari kata al bata artinya adalah Panjang lehernya. Artinya kan orang kalau ngumpul bareng itu, ya kemudian dia menyaksikan satu orang di depan, dia akan berusaha untuk memanjangkan lehernya uh, supaya bisa kelihatan orang di depan. Kemudian waabsau minal baso'i dan abso minal baso. Apa itu baso? Wahwa ala aroku almojatamiu, yaitu keringat yang berkumpul. Jadi kata akta, abda, dan abso ini semuanya untuk menunjukkan adanya perkumpulan. Makanya, ya maknanya adalah seluruhnya. Taib. Kemudian takulu qama zaidun nafsuhu wa raaitul qauma kullahum wa marut bil qaumi ajma'ina. Kamu katakan contohnya qama zaidun nafsuhu. Zaid telah berdiri dirinya. Raaitul qauma kullahum. Saya melihat kaum seluruhnya. Wa marut bil qaumi ajma'ina dan saya berpuasa dengan kaum seluruhnya. 6. Ai takulu fi ifradin nafsi anil aini qama zaidun nafsuhu. Artinya kamu katakan dalam ifrod yang ifrod itu menunggalkan diri dari ain dari zatnya, koma zaidu nafsuhu, zaid dirinya telah berdiri. Wa ifrodu kullin an ajma roa'itul koma kullahum dan menunggalkan lafaz kull dari ajma dengan roa'itul koma kullahum ya. enam. jadi antara uh, empat ya dari di antara empat lafaz sokit ini ini berpasangan dua-dua ya an nafsu dengan al ainu ini sama penggunaannya begitupun a uh, kulu dengan ajma enam wafradu ajma an maratibil qaumi ajmaina ya saya berpasangan dengan kaum seluruhnya wa taqulu fi ijtima'in nafsi wal aini ja'a zaidun nafsuhu ainuhu dan kamu katakan ya pada menggambungkan antara an nafs dengan al ain ja zaidun nafsuhu ainuhu ya ini bisa juga nanti nafsuhu sebagai taukid ainuhu juga sebagai taukid juga ya jadi boleh mengucapkan satu taukid saja ja zaidun nafsuhu atau ja zaidun ainuhu atau digabung ja zaidun nafsuhu ainuhu ini taukidnya double ya begitupun dengan uh, ajma dan kuluhum Ya seperti dalam Al-Quran ya, Fasajidal malaikatu kulluhum ajma'un. Itu dua-duanya disebutkan ya. Fasajidal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah malaikat seluruhnya semuanya. Ini contoh menggabungkan dua tauqid. Yang demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.